Kelly. Udah pagi, woi. Bangun, nanti telat ke sekolah. Hah? Ya ampun, udah pagi. Aku harus buru-buru ke sekolah. Ini kan hari pertama aku masuk ke sekolah baru aku. Yut. Selamat pagi, Pa, Ma. Cepetan ke sekolah, nanti telat. Siap dong. Udah mandi enggak? Udah, Ma, tadi sebelum sholat subuh. Ya udah, berangkat sana sama Papa. Ayo, Pa. Oke, ayo Papa antar. Ayo naik. Makasih ya, Pa, udah dianterin. Dadah, Papa. Hati-hati di jalan. Kok sepi banget sih? Wah, kayaknya aku telat nih. Gak tahu lagi kelasnya di mana. Siapa tuh? Hai. Syukurlah ada orang. Hah? Om, saya mau nanya. Om, bapak kau. Emangnya muka saya kayak om, om. Maaf, maaf. Saya mau nanya, Pak. Aduh, ya udahlah mendingan. Mau nanya apa? Kenapa mayat kalau dikubur matanya merem? Hah? Emang kenapa? Gak tahu. Karena kalau melotot kelilipan. Yeah. Eh, maaf, bukan mau nanya itu, Om. Terserah kau. Jadi mau nanya apa? Ayam, ayam apa? Kame, hame. Duar, mimiu, enggak kena. Maaf, Om, bercanda. Saya mau nanya kelas 1 di mana? Di sana, Om. Makasih, Om. Pak. Maaf, canda. Pagi anak-anak. Pagi, pagi. Jadi hari ini kita kedatangan murid baru. Tapi dia kok belum datang ya? Bentar, Bapak lihat dulu. Cuy, tebak-tebakan yuk. Ayo. Anak barunya cewek apa cowok? Cewek dong. Ah, si Udin, so tau lu. Ya. Apa lu? Ngajak gelut. Ayo, Bewan, oke? Okay? Oke, no AWM. Bapak Jamsot, nyimak. Gue wasit, cu. Diam. Duduk. Duduk. Oke, ini murid baru di sekolah kita. Majuan.
Perkenalkan, nama aku Kelly Kumalasari. Cantik, woi. Aku biasa dipanggil Bambang. Hehehe, canda aku tuh. Panggil aja aku Kelly. Umur aku tahun ini 17 tahun. Aku pindahan dari SMA Purgatory. Salam kenal, udah itu aja. Oke, silakan duduk. Duduk sini, Cuk. Matamu sini, saya. Di sini, woi, biar aku ajarin jongkok eyak-eyak, jongkok eyak-eyak. Dahlah, aku pensi aja. Ternyata dengar bukan mitos. Iri, bilang bos. Diam, woy. Sekarang ayo kita mulai pelajaran pertama. Siapkan buku kalian. Yang kita pelajari hari ini adalah cara ngendok naik master. Kalian lagi ngapain ngumpul tengah jalan? Nungguin si Eneng. Ah, aku jadi malu. Pada ngapain nih ngumpul tengah jalan? Bubar. Kelly, pulang bareng aku yuk, hayo. Maaf, nggak bisa. Dah. Kelly. Pulang bareng yuk. Pulang yuk. Pulang yuk. Pulang yuk. Ogah, kamu terlalu barbar. Kelly, pulang bareng boleh? Mau dong, ya. Sorry bro, tadi sengaja, tidak sengaja. Hah, oke. Okay. Huh, tapi bohong. Hey bro, lihat tuh si Letda lagi deketin si Kelly. Hah, macam-macam kau ya? Kasih tahu bang. Itu mereka. Sana, cari AWM. Meluncur. Nih, headshot kan palanya, cu. Lu kenapa, cu? Maaf, cu. Takut lihat darah. Oke, rasakan ini. Jongkok, ya, jongkok, ya. Jongkok, ya. Dor. Kiri.
Apakah kamu masih hidup? Kayaknya. Mukamu. Kenapa mukaku? Ah, gak apa-apa kok. Awas kalian. I'm sorry. Hanya luka kecil kok, gak apa-apa. Ayo kita ke rumah sakit. Tenang, Papa udah urus semuanya. Tidak lama lagi pelakunya tertangkap. Makasih, Pak. Maaf, Om, gara-gara saya. Sudah, gak apa-apa. Kejahatan memang ada di mana-mana. Maka dari itu, kita semua harus lebih waspada lagi. Iya, Om. Untung saya hanya nonton. Ternyata enak jadi penonton. Iya, ayo. Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto kono natsu wa jujitsu suru no modo uwasa no dream. Ya, kesiangan. Bukannya kok masih sakit? Udah mendingan kok, Ma. Kalau masih sakit, di rumah aja dulu. Gak apa-apa kok, Pa. Udah enakan. Antar Kili ke sekolah ya, Pa? Saya antar anak kita ke sekolah dulu ya, Ma. Oke. Dia ada papa. Halo Om, ketemu lagi. Papa, mau nanya lagi. Wah, si Om tahu aja. Dukun ya. Terserah kaulah. 1 + 1 = 2. Berapa, hayo? 2 tahu kan? Halah, si Om Nuk. Oke, bye. Mereka siapa ya? Halo, guys. Kalian sekolah di sini juga ya? Kau siapa? Anak baru ya? Hehe, iya. Kenalin, aku Kelly. Siapa? Saya. Ya nanya. Wih, rame nih. Ini ada murid baru. Oh, murid baru. Halo, nama kamu siapa? Nama aku Kelly. Oh, Kelly. Aku Caroline. Itu teman aku, Misha dan Moko. Oh, jadi kalian murid kelas 2. Aku masih kelas 1. Ini juga baru pindah. Oh iya, semoga batas sekolah di sini ya. Iya, makasih Kak. Kelly, ngapain masih di luar? Masuk. Iya, Pak. Yang lain juga, masuk kelasnya masing-masing. Ya, Pak. Pagi, anak-anak.
Yang lain pada kemana? Yaelah si bapak ketinggalan berita lagi. Emang ada berita apa lagi? Itu tuh. Minta ditabok. Udah, ayo kita fokus belajar dulu. Itu di belakang siapa? Buyung Puyuh, Pak. Hah? Kau lihat dah, kenapa dari tadi murun terus? Kayak dia masih ngerasa bersalah, Pak. Karena kemarin... Udah, ayo buka buku kalian. Pelajaran hari ini sangat penting. Cara pakai medki. Oke anak-anak, semuanya boleh pulang. Leda, pulang bareng yuk. Kok Leda gitu? Kayaknya dia masih gak enak karena dia kamu jadi terluka. Tapi kan bukan karena dia juga. Ya gitulah. Oh iya, kasian juga si Budi sama Cepcil, jadi nggak bisa sekolah lagi. Oh iya, mending kamu pulang sama aku aja. Kan aku Bapak Jamsut Indonesia, jadi kamu aman sama aku. Oga. Dah. Hai teman-teman. Hai. Lagi nunggu jemputan ya? Haha, iya. Aku duluan ya guys. Itu papa kamu ya? Hehe, iya. Dah. Siang, Ma. Ha-ha. Gitu amat. Pa, ke kamar kiri dulu yuk. Ada apa? Jadi gini, Pa, tentang mereka yang kemarin. Oh, mereka kenapa? Ada yang nyakitin kamu lagi? Tidak, Pak. Terus? Gini, Pak. Gimana kalau mereka yang ditangkap dilepasin aja? Emangnya kenapa? Kan sudah sepantasnya. Gini, Pak. Gara-gara mereka ditahan, jadi tidak bisa lanjutin sekolahnya dong, Pak. Ya juga sih. Jadi kamu mau mereka dilepasin? Iya, Pak. Kasian. Oke lah, nanti papa urus. Makasih, Pak. Oke, ini permintaan putri saya. Kalian dibebaskan. Makasih, Om. Tapi dengan syarat kalian tidak boleh nyakitin putri saya lagi. Siap, Om.
Tadi kucing aku melahirkan loh, anaknya dua. Wah, seru dong. Minta satu boleh? Boleh, tapi kalau udah bisa makan ya. Hey Kelly, kami mau minta maaf sekaligus berterima kasih sudah izinin kami pulang. Haha, iya sudah aku maafin kok. Sekarang kita teman kan? Haha, iya.